Halo Rek, remaja GKJ Rungkut. Piye kabarmu guys? Api-api ayo. 2,5 bulan kita tidak bertatap muka seperti ibadah kita biasanya. Kangen rasanya. Tapi tidak apa-apa ya. Sementara kita harus melakukan ini. Dan ini untuk kebaikan kita bersama. Teman-teman, salam jumpa dalam Ibadah Minggu Remaja GKJ Rungkut. Nah, dalam keseharian teman-teman, apa aja yang kalian lakukan? Banyak ya, belajar, beribadah, menyapa teman-teman lain. Oh iya, masih bisa. Dan semuanya ini rata-rata dilakukan melalui media. Dan dari media itu teman-teman, teman-teman juga mendapatkan banyak sekali informasi. Nah, rupanya dalam situasi kita sekarang ini, sebagian informasi itu membuat kita khawatir, membuat kita galau, dan berpikir, lalu aku harus apa? Kemudian nanti masa depanku gimana? Dan bagaimana? Seperti apa? Dan banyak sekali kegalauan kita, kekhawatiran kita. Nah, sekarang mari kita letakkan itu semua. Kita memasuki ibadah ini dengan hati yang lebih tenang, sambil tetap mengingat bahwa kita punya Bapa yang luar biasa, yang selalu menolong kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, judulnya Bersamamu Bapa. Teman-teman yang belum hafal, boleh siapkan liriknya dan kita menyanyi bersama-sama. Kita tenangkan hati kita ya. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah begitu baik. Saat ini kami bersyukur karena Engkau mengundang kami di dalam ibadah ini dan menyatukan kami secara batin meskipun kami terpisah satu sama lain. Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami karena kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati juga lingkungan di mana kami berada. Amin.
Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita di Galatia 5:22 sampai 26. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ke-26. Begini bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, teman-teman, perikop bacaan kita tadi adalah mengenai buah roh, ya, bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Secara cepat kita bisa menangkap bahwa Paulus ingin menekankan bahwa 9 hal itu tadi adalah satu kesatuan yang utuh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri adalah satu kesatuan. Maka perlu bagi kita sebagai orang percaya untuk memiliki semuanya dengan lengkap. Teman-teman, pernahkah mendengar tentang istilah karakter? Nah, teman-teman yang ikut katekisasi sudah sering mendengar ini ya. Karakter adalah watak atau sifat batin yang mempengaruhi semua hal yang kita lakukan dan kita pikirkan. Secara umum ada 4 tipe karakter ini. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar. Yang pertama, sanguin. Orangnya senang menjadi pusat perhatian, ramah, tapi cenderung egois. Yang kedua, koleris. Berjiwa pemimpin, mudah marah, ya susah memaafkan juga. Yang ketiga, melankolis. Dia perfeksionis, tapi pemalu, tidak mudah berkawan. Yang keempat, dia flegmatis. Sifatnya tenang, cenderung cuek, tidak mudah peduli. Nah, sudah sempat tahu teman-teman masuk ke tipe yang mana? Nanti dibicarakan dengan orang tua ya, atau dengan sahabat, atau dengan adik kakak, kalian masuk tipe yang mana. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah Mbak Anis sampaikan, bahwa setiap tipe karakter memiliki kekuatan dan kelemahan. Kelemahan inilah yang sering membuat kita masuk ke dalam situasi yang tidak kita sukai. Pokoknya enggak banget lah, gitu istilahnya. Contohnya begini, kamu adalah seorang yang koleris, pandai memimpin, semuanya teratur. Lalu ada tugas kelompok. Kemudian ada seorang kawan yang kamu tahu dia itu emang sukanya ya usil lah, bikin acara sendiri gitu. Guru memasangkan kalian berdua menjadi anggota kelompok bersamaan. Lalu kamu merespon seperti ini. Ya ampun, kok sama dia sih? Awas aja ya kalau nanti dia mulai bikin acara sendiri, bikin gara-gara sendiri, lihat aja. Nah, di dalam situasi ini, hal apa yang perlu kita munculkan?
yang di dalam sembilan apa sembilan hal buah roh tadi apa ayo kira-kira ya yang pertama apa kesabaran betul kesabaran dan penguasaan diri ketika kita kembali mengingat bahwa oh iya ya aku harus sabar dan aku harus menguasai diri maka kamu nggak akan jadi marah-marah ke temanmu itu tadi. Contoh situasi yang lain. Kak, saya ini pemalu orangnya. Jangan dijadikan pemimpin pujian. Saya ini tidak terbiasa memimpin di depan orang banyak. Mau bicara apa saya tidak tahu. Nah, dalam situasi ini, poin apa yang harus dikuatkan? Ya, yang pertama sukacita dan tentu saja kasih ya. Ketika kita tahu bahwa loh, memimpin pujian itu penuh sukacita. Jangan kamu pikirkan terlalu berat. Nah, nanti lama-kelamaan kamu akan terbiasa memimpin dan berbicara di depan orang banyak. Yang penting sukacita dulu. Kemudian tunjukkan bahwa kamu mengasihi teman-temanmu. Nah, itu contoh-contohnya. Teman-teman, hal ini adalah seperti yang Paulus katakan dalam bacaan kita tadi, bahwa buah roh perlu kita miliki secara utuh. Bagaimanapun karakter kita, kita harus berjuang meningkatkan hal yang baik dan meninggalkan hal yang tidak baik. Lalu apakah kita berjuang sendirian? Tentu tidak. Allah bersama kita. Pada saat kita menemui situasi yang tidak enak, justru disitulah Allah sedang memproses kita. Juga dalam situasi sekarang ini. Percayalah, Tuhan juga sedang membentuk kita. Menjadi apa? Menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih tangguh, dan tentu lebih indah di hadapan Tuhan. Teman-teman, tahukah kalian tentang bejana atau vas bunga yang berasal dari tanah liat? Ya. Tanah liat itu biasa jelek, kotor bahkan tempatnya di bawah. Tapi dia diambil, diremas-remas, diberi campuran, dibentuk, diputar, ditekuk, dilobangi, diukir dengan ujung yang tajam, dipoles dengan keras. Dan bahkan terakhir dibakar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Wow, bagus sekali hasilnya. Perbandingannya sangat jauh. Tadi dia di bawah sesuatu yang kotor, kemudian dia menjadi sesuatu yang sangat indah, sangat bernilai dan mahal harganya. Begitu juga kita. Yuk, mari kita bilang pada Tuhan, Tuhan, aku mau dibentuk agar buah roh yang ada di dalam diriku perlahan-lahan secara bertahap menjadi utuh dan sempurna. Teman-teman, kita akhiri ibadah ini dengan kita menyanyikan bagaikan bejana. Mari kita ucapkan dengan sungguh-sungguh lagu ini sebagai doa dan kesanggupan kita. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku siap dibentuk menjadi bejana-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
Jadikanku Allah dalam rumahmu, dalam rumahmu inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin baik di hadapan-Mu. Apapun karakter kami, kami ingin menjalani proses itu, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi yang sedang kami hadapi ini. Ini tidak mudah, Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan membereskan semuanya. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, Tuhan. Berikanlah mereka berkat, kekuatan, dan juga kesehatan. Kami juga berdoa untuk cita-cita kami, Tuhan. Kami mau meletakkan cita-cita kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak dan rencana-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah kami, Tuhan, berkati kami dan bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sudah semakin semangat ya? Mari kita menjalani kehidupan dengan lebih mantap. Mungkin saja kita akan menemukan hal baru dalam perjalanan nanti. Percayalah, Tuhan bersama kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu.